sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa di like dulu ya. Dan kalau tombol subscribe-nya masih berwarna merah, itu tandanya kalian belum subscribe guys. Ayo dong di subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Ya sudah teman-teman, terima kasih. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Bye-bye sayangku. Apa yang terjadi? Aku juga bingung. Kenapa kamu sampai selebay itu? Aku nonton film-film opa juga gak sampai segitu aku reaksinya. Oh my god, aku sekarang sudah teringat dengan masa lalu aku, Atun. Apa? Kamu sudah ingat dengan masa lalu kamu? Waduh, berarti kamu harus bayar dong itu semua hutang-hutang kamu. Utang apaan? Sejak kapan aku punya utang? Ya, soalnya kamu kan pura-pura hilang ingatan. Ya ampun, aku lihat tuh di film-film Korea, semuanya hilang ingatan itu pasti punya hutangnya banyak. Pura-pura kadalmu. Enggak ya, gua nih beneran asli nih hilang ingatan. Ya elah, nih anak oya wey. Berarti sekarang sudah balik lagi ingatannya. Tapi tetap saja itu tidak mengubah status kamu sebagai babu aku. Gini-gini gua bos besar sempak ya. Dasar. Apa? Ternyata yang selama ini aku pakai sempaknya itu kamu adalah bosnya. Iya. Wah, pantaslah pakainya begitu enak ya. Sama seperti aku pakai kamu jadi babu aku itu cukup enak itu. Nani? Ya ampun. Gini-gini nih babu buat kamu kaya tau. Ya elah nih anak ya. Kaya buat apa? Aku lihat makanan gak ada yang enak. Makanan orang kaya gak ada yang berjamur. Males banget. Ya ampun. Kok lu mau makan yang berjamur itu di hutan itu? Makan sono. Biar meninggal sana. Meninggal. Ya udahlah. Udah, kamu udah kembali ke ingatannya kan? Ya sudah, yuk pergi lagi, kita jual sempak lagi, yuk jangan habisin waktu di sini. Ya ampun, gue mau balas dendam, ya elah. Ya ampun, aku itu udah nolong kamu, masih mau balas dendam sama aku. Kurang asam nih orang. Bukan sama elu kali, ya ampun nih anak, lama-lama aku jahit deh mulutnya. Oh no. Oh, bukan sama aku. Oh ya sudahlah, kalau gitu gak penting, yuk let's go. Nani? Bantu kek, ya ampun, setidaknya aku udah buat kamu jadi bos besar ini, Kamu mau aku gimana bantu? Aku cuma bisa bikin celana dalam jadi hitam-hitam. Ya elah, lu selo. Aku udah buat rencana ini di dalam otak sempakku ini. Ngomong-ngomong, kamu mau balas dendam sama siapa? Emang balas dendam bisa sama sempak? Aku juga bingung ya. Ya elah, nih anak wayau beneran ya lu ya. Gua mau balas dendam sama mantan pacarku. Dia yang membuat aku menjadi begini. Apa? Mantan suami kamu? What? Mantan pacar ya Ella, belum naik pangkat kali. Oh, mantan pacar, ya ampun. Ya. Hah, apa? Kamu yang begitu jelek punya pacar? Kurang asli. Nani? Di rumah ini kayaknya kurang kaca deh. Itu kacanya jangan lu hancurin. Ya sudahlah, karena kamu adalah bos sempak, jadi aku akan ikutin aja. Ya, bos. Apa yang harus kita lakukan? A few minutes later. Nah, pertama-tama kita harus mengintai si Kadasawa itu. Mengintai, okay. Karena dia suka jogging di sini, dia pasti bakal lewat di sini. Jadi kita harus tahu gerak-geriknya, okay? Okay. Nah, sini nih, kita berdiri sini aja. Sini, Tun. Tun, lu tahu gak sih? Ini cowok bener-bener kurang asap. Udah aku bantu dari dia, gak ada uang. Sepak kuda, lu aduh, orang lagi curhat lu malah makan nyam-nyam di situ. Sini. Ya, kenapa? Ya ampun, aku belum sarapan. Kamu udah suruh aku ke sini. Kamu ini gimana sih? Ini anak ya, hanya. Ya udah, yuk kita perhatikan aja. Ya udah, perhatikan. Oh no. Mana orangnya? Jangan sampai di situ juga ya, ampun. Kok gak sekalian pakai mikroskop aja? Ya udah, sini ah. Ribut aja nih, merepet terus ini memang nih, bos. Mendingan lupa ingatan aja deh. Nani? Tunggu. Dia datang. Oh, itu. Nah, itu si sempak kuda itu. Gara-gara dia aku jadi kayak gini nih. Orang tuaku juga meninggal gara-gara dia. Oh, kalau gitu coba kita panggil. Oi, sempak kuda. Oi, oh, no. Ya ampun, jangan gitu juga. Gimana mau balas dendam? Alele, ini anak ya.
kita kan tes dulu ingatanmu itu bener gak? Beneran gak dia sempak kuda? Kalau salah gimana? Kamu dosa loh. Eh, ini 100% fix udah bener gua. Ya ampun nih anak. Eh, anak pitam gua bener-bener di kamu. Hei, ya. Eh, itu tuh. Dia kesana itu. Ayo, cepet kita ikuti dia. Nanti ketinggalan. A few minutes later. Nah, kayak gini nih. Kita itu harus mengintai dia dengan hati-hati. Makanan sisa dia, aku pengen makan. Ya ampun, kalau lu mau mak, tinggal beli aja. Tinggal aku beli ke kamu. Ya ampun. Wah, beda lo Mon. Ini adalah makanan sisa. Eh tunggu. Dia lagi teleponan. Sepertinya dia ngomong sesuatu. Hey, halo brother. Iya, gimana? Hah? Malam ini kita jalan. Boleh, mau kemana? Tempat biasa. Oh, si itu ada nyanyi. Oh, boleh. Ya sudah. Hari ini ketemu kita ke sana ya. Seperti biasa. Oke, let's go, brother. Wah, ternyata dia mau ke klub ya malam ini. Oke, Tun. Ayo, kita siap-siap ke sana. Ya ampun, ngecasnya itu masih ngalir dong. Yuk, Tun. A few minutes later. Nah, itu tuh. Kamu nampak kan? Dia lagi masuk ke studio. Yuk, let's go. Ini mantan pacar kamu itu ternyata hobinya kayak gitu ya? Aku juga baru tahu ternyata seleranya kayak gitu. Iya, amit. Tunggu. Aku jadi kepikiran suatu cara nih, Tun. Eh, cara apa? Udah, lu ikut gua aja sekarang. Yuk, sini. A few minutes later. Nah, udah jadi nih. Wih, cantik banget kamu ternyata ya. Wey, ini apa-apaan ini? Hey, kenapa aku yang jadi bencong? Ya ampun. Kan seleranya cewek bertubuh kekar. Aduh, gimana lah ini harkat martabat gue? Lebih bagus gue jadi pengemis dari begini. Hai. Udah, lu bantu teman kamu aja. Ayo, sini. Kamu dekati dia ya. Ah, apa dekatin dia lagi? Kalau dia cium aku gimana? Dia cium balik dong. Gana sih, kenapa sih ini orang? Enak aja, terus aku ngapain? Kamu korek-korek informasi dia. Mana tahu kan dia suka sama kamu. Kamu ke rumah dia, ambil buktinya supaya kita bisa balas dendam nih. Ya udah, kalau aku bikin itu, tapi kamu cariin aku pizza yang udah berjamur selama setahun ya. Oh, gampang. 10 tahun pun ada sih. A few minutes later. Natun, supaya kamu gak ketahuan bahwasannya kamu cowok, kamu pakai pengganti suara ini ya, supaya jadi cewek ini. Mana, coba aku coba. Nih. Halo. Wih, keren, suaraku jadi mirip kayak kamu. Wih, mantap banget. Oke, Tun. Nah, sekarang kamu tinggal masuk ke dalam. Oke. Aku masuk ke dalam dulu ya. Halo bang. Oh my god, disawerin dong. Sawerkan terus bang. Oh my god bang, love you so much. Waduh, dari mana ini cewek? Wah, cantik sekali. Aku suka yang begini. Ahey. Aduh, kamu sepertinya ganteng, udah ganteng kaya lagi. Waduh, selera aku banget, bang. Waduh, kalau sudah dibilang seperti itu, wah, mana bisa nih ya kalau aku tidak ajak makan nih. Ayo. Gimana kalau makan bareng sama aku nih? Ntar aku ajak kamu jalan-jalan juga nih. Wah, ide yang sangat bagus, bang. Oke, bang. Ayo gaskan. A few minutes later. Oke, sayangku cantik. Kamu mau makan apa? Pesan saja. Aku pengen makanan sisa kamu. Astaga, kamu begitu mencintai aku. Sampai suka dengan makanan sisa aku. Memang kamu itu harus aku anterin ntar sampai ke rumah aku ya. Iya, bang. Oh my god. Kalau bisa yang jamuran sekalian ya, bang. A few minutes later. Ya, sayang. Aku sekarang akan pergi mandi. Jadi, kamu silakan. Kamu boleh putar-putar. Mau dari atas sampai bawah. Bawah sampai atas. Okay. Yang cuma satu yang gak boleh. Yaitu dari saat atas loncat ke bawah. Hatiku bisa hancur. Iya. Ya? Oh, okay, bang. Aku mau pakai sempak kamu sekalian boleh ya, bang? What? Silakan. Banyak sempak aku di kamar aku ya. Silakan. Oke, bang. Ya, soalnya
saatnya aku mencari apa yang dibilang Momon. Itu cari apa ya? Ya sudahlah ya, peti mencari. Pizzanya masih baru, gak bagus. Nani? Susunya belum expired. Ah, gak mau ah. Gak seru ini susunya. A few minutes later. Kita lihat nih di lemari ada apa. Wih, banyak sempak ya. Oh my god, tapi sempaknya udah dicuci. Oh my god, ada yang coklat-coklat gak? Atau yang kuning-kuning, lumayan lah dikoleksi. Aduh, gak ada. Eh, bentar. Ini ada apa ini? Oh, ada kunci. Oh my god. Oke deh, kita ambil kuncinya lah. Gak ada yang bisa aku ambil di sini lagi nih. Aku pergi aja deh. Dadah. Meanwhile. Halo, sayang bebekku. Lalalalalalala. Mana ya dia ya? Jangan-jangan udah kabur ya? Gak tahan melihat aku terlalu ganteng. Few minutes later. Wei, udah, gua udah pulang. Nah, ini alat kamu nih. Aku jadi kayak banci ya nih. Gua balikin ke lu ya. Oh, okay. Aduh, makasih ya. Okay, jadi gimana? Lu dapat berkasnya enggak? Aku ke sana mencari apa ya? Pertama aku coba lihat pizza. Pizzanya itu masih setengah mateng sih, belum jamuran. Ya ampun, malah cari makanan nih anak. Aduh, baru dapat apa lagi nih? Yang pastinya sempaknya memang banyak sih. Cuma sempaknya itu juga nggak ada yang coklat-coklat. Nggak suka aku. Ya Tuhan, aku salah panggil orang. Kenapa dia di sini? Nah, tapi tadi aku nemuin sesuatu. Apalagi ee-nya sekalian? Enggak, kunci loh. Aku nemuin kunci. Nah, ini kuncinya segede gaban. Aduh, kalau kayak gitu pusing ya. Aku ada ide nih. Ide apa? Stop ya. Gua gak mau jadi bencong ya. Enggak loh, ya ampun. The next day. Oke, Ton, apakah kamu sudah siap? Astaga, gila, beneran ya muka kamu kayak setan ya. Waduh, pusing. Ya ampun, ini untuk nakutin orang loh. Ya ampun. Yaudah, pokoknya kamu nakutin dia. Aku tinggal rekam, gitu kan? Iya, lu rekam yang bagus ya lu ya. Nah ini nih, dia tinggal di sini nih. Ya udah, kamu masuklah. Oke, lu rekam yang baik ya. Bangun lu. Kadang sawah. Suara apa itu? Astaga, kamu siapa? Mata lu kemana? Sini gua. Astaga, kamu siapa? Aku Shiato, ini mantan pacarmu yang kamu bunuh. Lu udah lupa, ha? Astaga, kamu kan udah mati. Kenapa masih mencari aku? Emang lu gak tahu apa yang udah kamu lakukan, ha? Iya, aku tahu. Aku tembak kamu. Aku bunuh orang tua kamu. Aku mengambil semua perusahaan kamu. Tapi kan kamu sudah mati. Kamu tidak seharusnya di sini. Gini. Besok sesajen buat kamu. Biar kamu enak di alam sana. Udah. Pergi sana. Oke. Sesajennya yang enak ya lo ya. Iya. Apalah. Aku ingat lah. Kamu dulunya sukanya makannya pizza berjamur ya. Kalau nggak salah ya. Ya ampun. Gua bukan si kadal sawah itu lo. Ya elah. Ya udah. Gua percayakan sesajen gua padamu. Bye-bye. Ya ampun. Ternyata bisa ada ya. Hantunya datang mencari aku. Wah, gak bisa. Besok, aku harus mengusir dia dari rumah ini. Aku harus cari dukun nomor 1. The next day. Aku bunuh orang tua kamu. Aku mengambil semua perusahaan kamu. Meanwhile. Wah, kemarin sepertinya mimpi buruk ya. Seperti biasa deh, sebelum aku cari dukun, aku mau nonton dulu berita pada hari ini ya. Loh. Kok bisa ada video itu? Hah? Kemarin kan aku ngomong sama hantu kan? Jangan berak. Rumah ini sudah dikepung. Kamu sudah ditahan. Angkat tanganmu. Ampun. Iya, aku sudah angkat tangan. Jangan tembak. A few minutes later. Kita jalan ke kantor polisi. Nah, karena kita sudah mengetahui mantan pacar kamu ternyata melakukan pembunuhan terhadap orang tua kamu, juga mencoba membunuh kamu dan mengambil usaha kamu. Jadi mulai hari ini perusahaan sempakku itu kami kembalikan kepadamu ya Bu. Waduh, terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak. Kalau kamu menjenguk itu si Napi,
Dia ada di belakang. Silakan, silakan ya. Oke, Pak. Ya, ya, ya. Tonton, let's go. Loh. Kamu bukannya sudah meninggal? Untung gua belum meninggal ya. Mamam tuh sono penjara. Terus kemarin itu semua jebakan dari kamu. Makanya lu jadi orang jangan jadi orang jahat. Makan tuh karma. Mamam sono. Tidak. Oke guys, jadi video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk dikasih like, share dan subscribe. Dan ini semua hanya roleplay ya guys. Thank you for watching.